Sekretaris pribadi Ibu Negara Iryana Joko Widodo, Sandy Ferdiansyah, berniat maju sebagai calon wali kota Bogor 2024. Dirinya mengklaim telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. Menantu Presiden Joko Widodo Erina Gudono yang merupakan istri umum PSI Kaisang Pangarep yang disebut-sebut akan maju pada Pilkada Kabupaten Sleman hingga kini belum usai. Namun kini beredar kabar sekretaris pribadi Ibu Negara Iryana Joko Widodo, Sandy Ferdiansyah, berniat maju sebagai calon wali kota Bogor 2024. Bahkan Sandy mengklaim telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo pada 18 Maret lalu. Sandy sendiri mengaku masih menggalang dukungan partai politik untuk ikut pemilihan kepala daerah atau pilkada kota Bogor. Kendati demikian, dirinya sudah mulai gencar mengenalkan diri ke masyarakat kota Bogor dengan memasang berbagai macam poster tempel di angkutan kota. Sandy yang sebagai alumni sekolah Sandi Negara pada 2011 lalu menjadi ajudan Iryana sejak tahun 2015 dengan bertugas di Istana Kepresidenan.